kita dahulukan juga kepada akun di Abaleh. Ini merupakan ilat yang mujma'un alaih di antara para ulama yang kita tidak bisa mengkritisi lagi, karena mujma'un alaih ini diprioritaskan daripada nas, waktu dimaklum semangat nas Aidil Hajj ketika ta'aruf. Alasannya ijma', ala khilafin nas dalilun ala qadri qadri binalikan nas. Tapi ada yang mengatakan nas lebih diprioritaskan daripada ijma'. Namun kebanyakan ulama kita mendahulukan ijma', menurut al-Asy'ari mendahulukan ijma' daripada nas, karena lahirnya ijma' itu adalah kita menggunakan dengan nas. Dan menurut Baijawi mendahulukan ijma' daripada nas di dalam masalah amaliyah. Kalau menurut Hajim, Guru Hajim dan lainnya mendahulukan nas daripada ijma, karena nas aslu dan ijma. Nah, termasuk lagi ijmanya ulama dalam hadis la yahkumu ahadun bainasnain bahwa qadban. Ilatnya adalah taswisul ghadab lil fikri. Bukan godoknya, tapi kelazimannya godok adalah taswisul lil fikri. Sehingga hal ini bisa kita kembangkan segala yusawwisul fikra, dilarang untuk menghukumi kendati sah makruh ketika sangat lapar, sangat kenyang, banyak utangnya, baru putus cinta dan lain sebagainya. Hal yang bisa wis berpikir. Nah, jadi walaupun ilatnya di sini adalah kalau bukannya ilat waspun domitun berhikmah, lana berhikmah. Mulani si mutopek ilati hodok bukan taswis. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bisa diberikan nasul penafsul teswis adalah ilat. Nah, karena nafsul teswis itu adalah ilat, ini adalah waspun do bidun lili matin. Apa hikmahnya? Khaufun mel alal ha. Ini diantaranya. Mungkin apa itu namanya, tidak hanya itu saja yang perlu kita dahulukan, kalau kita kembangkan di dalam hal yang menyebabkan formal maka mendapat uang. Tapi juga menyebabkan formal kemudian menghubungi pada rival, ini juga mengakibatkan formal dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nas. Artinya nas adalah dalam hal ini yang disebut dengan nas, Al-Quran atau hadis menjelaskan tentang ilat secara sore atau secara dohir. Sore atau dohir atau sore bil-bukhal dengan kotir. Jadi yang menunjukkan adalah ilat wadahiyah. Tentunya innama jubilal istiqdam min adlil wasoh, bahwa masuk rumah orang itu diwajibkan untuk izin karena biar tidak melihat sesuatu yang tidak diinginkan oleh yang melihat. Kalau yang melihat mungkin menginginkan ya. Dibeli urusan ini, saya kan diinginkan yang berat, yang diinginkan dilihat oleh yang
termasuk dawuhnya kan yang Nabi ikut dawuh yang pakai adil. Atau dengan sebab, tapi kalau dengan sebab ini untuk hasil tidak ada. Jadi mas sore seperti ilati kata disababa disababin, ini tidak disebutkan dua hal ini oleh Ibnu Hajib, walaupun ini sore-sorenya. Contoh akan tapi dalam Quran nanti sampai tidak ada. Di ilati kata atau disababin kata tidak pernah ada. Ini namanya contoh yang soleh, yang valid tapi tidak wukuf. Tapi kalau dalam dawuhnya para fuqaha banyak. Tapi dalam Quran wali illati kadza tidak pernah ada. Wali sababi kadza tidak ada. Nah, kenapa kok perlu disebutkan? Ini malah kontra. Tidak disebutkan, ini jelas. Tapi disebutkan tidak pernah ada. Ya sebutkan ada tidak ada kan urusan sana. Wong ini bahasanya usul yang penting kok indah. Ya barangkali ada kan. Di antara ni sehingga ini adli ini kata min adli dari kata punya anak bani Israel anak mangkot dalam nasan di kalau nafsin apa sadin fil al baca anak mangkot dalam nasan jamiah itu langsung dikatakan min adli dari karena urusan siapa itu namanya Qabil telah membunuh kepada Habil, akhirnya aku resmikan, aku tetapkan kepada Bani Israel bahwa orang membunuh satu orang juga di nafsin al-fasyatin berarti bakaan nama kota lanasa jamiah seperti hanya membunuh banyak orang. Jadi kalau dipakai di daerah Ambon dan kalau membunuh babi satu harus dilanjutkan oleh anaknya berapa, cucunya berapa, dan sebagainya gitu. Min adli, terus kai. Bermakna di sini nama julid dan izzat di adli masyar. Inna mana haidukum annuhumil adhoki li adli difah. Di adli dafah. Dafa itu jamaatun yang tak guna mahlan itu lafil kalah di sana tu toksin dan kafir. Itu jamin aisyir dan lain. Ya dafa itu golongan yang pergi dengan pelan-pelan tu narik dalam waktu keadaan kohti. Karena adri dafa sudah tidak waktu kohti. Berarti sudah tidak dibutuhkan tanggung yang semacam itu. Nah, berarti diperbolehkan untuk idjir. Intihar seperti yang terjadi sekarang kadang-kadang dapat urbanan terus di pleasure sampai kebut pleasure ini. Termasuk banyak juga dunia adli dan kai akimi sholah nali dulu kisamsi akimi sholah di dulu kisamsi itu kai. Malam makodo zaitun min hawa torok zawaj nakaha dikai layakuna alam mu'minina harajun fi azwaji adiyahihim. Ketika Zaid bin Harisah yang asalnya terkenal sebagai Zaid bin Muhammad dirapikan, dikawinkan oleh Allah oleh Nabi Muhammad dengan Zainab. Budaknya Nabi Muhammad yang dimerdekakan dikawinkan dengan Zainab sepupunya Rasulullah, tapi ya enggak bisa langgeng mereka enggak kufuk di dalam nasabnya. Tapi setelahnya dipegat diri Palama Kodo itu tidak batal, setelahnya dia melaksanakan jilai wis selesailah Allah mengawinkan dengan Zainab supaya bagi orang mukmin tidak menjadi berat bahwa ada ayah orang yang diaku anak ini sebagai ini diantara nih, semuanya itu akibat sholat tali tulukin lain. Terus baik ini ku kain sing lam pun jaro, kam ngajak dimaksud kain ini ku lam kain lam ditak, ditaklin.
rusulam mubasyirina wa mundzirina li anna yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dal rusul. Allah Ta'ala mengutus seorang utusan yang mubasyirin mundzirin supaya engkau nanti di hari kiamat tidak punya hujjah. Tidak bisa alasan, tidak ada yang menyampaikan. Terus kaya yakuna daulatan bainal akhniyah, bahwa harta fe yang telah diberikan oleh Allah terhadap Rasulnya dibagi lima supaya tidak dikuasai oleh golongan akhniyah. Nah, ini nanti kata kaya yakuna daulatan bainal akhniyah akan memberikan statement ilat kaya agud, berarti daulatan bainal akhniyah itu tidak diperbolehkan. Artinya monopoli yang sampai sekarang ini kita dalil monopoli itu tidak boleh, baik monopoli di dalam apa itu namanya batu bara, air dan lain sebagainya. Kenapa? Ilahnya nas dikailah yakuna daulatan bainal akhniyah. Kemudian ada lagi ilah wakil yang kita mulai wa idhan na'atainahu wa idhan na'atainahu namin ladunna ajran azimah wa kalu idhan na'azakna di'fal hayati wa di'fal mamati. Izan ta'azak nadi fal hayati wa fal mamat. Istiku sudah termasuk ilah. Kalau seperti itu, dengan demikian berarti itu menjadi ilah. Izan. Kemudian ini anu'alah kodoh ta'afin lam, baik lam zohiro hadau lam atau muhtak zohiro nas yang dohiro, kemuanya itu tadi yang nas yang sore. Ada yang nas dohiro. Nas dohiro itu bagaimana alat-alat maksimal ibadah, maksimal marjuhat mungkin menjadi ilat, mungkin bukan. Itu namanya dohiro. Tapi kemungkinan menjadi ilat agak besar, seperti hanya lafaz yang hakikat dengan majas itu bisa sama-sama, tapi kemungkinan hakikatnya lebih kuat, itu disebut dengan zahiro. Seperti Allah Ta'ala kita punang sana wilaikal idukri janna saminal zulumati ilan nur. Lam di sini idukri janna saminal zulumati ilan nur, ini bisa dikatakan akibat, bisa dikatakan taklil. Ini seperti halnya Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada engkau Muhammad itu khrijan nas minal zulumat ila nur, akibatnya engkau bisa mengeluarkan manusia daripada zalim zulumat ila nur. Atau karena, tapi biasanya kalau di dalam Allah Ta'ala apa itu namanya sifatnya Allah tidak boleh digunakan taklil, karena Allah Ta'ala melakukan sesuatu tidak didasari dengan taklil. Makanya seperti yang sering terjadi di masyarakat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalau menurut ahli tafsir itu lamnya akibat, tapi juga bisa taklil. Jadi engkau Allah Ta'ala menjadikan langit bumi, memang para pelaku jin menjadikan manusia dan jin untuk dijadikan dan untuk diperintahkan ibadah. Ini enggak apa-apa. Dalam arti min haitsu musyarri. Tapi bisa bukan, itu bukan untuk taklil, tapi akibat. Akibatnya Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, akhirnya engkau semuanya bisa mengabdikan diri kepada Allah. Karena apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi bukan berarti Allah Ta'ala menjadikan manusia itu tujuannya, karena Allah tidak ada tujuan, tidak ada kurang. Karena di situ kalau di situ adalah tujuan atau taklil, kalau memang ada orang tidak ibadah kepada Allah, ini berarti Allah tidak
berhasil di dalam mendidikkan manusia kan benar. Tapi untuk bahasan fikih, bahasan syariat tanpa kita memandang dari hakikat dari ajaran apa itu namanya tahlidah, bahwa itu patut ditahlil bahwa engkau dijadikan oleh Allah untuk ibadah, tidak masalah, tidak masalah. Tapi jangan digabung-gabungkan dengan akidah. Tapi kalau akidah tidak pas, oleh karenanya di sini disebut dengan nasyun dohirun, mungkin iya mungkin tidak. Lam kodar atau lam yang itu lam yang dohir atau lam yang kodar. Kutu limpa anjala liga zanim angka nazama li wabanin aili angka nazama li wabanin dan seterusnya. Dampak kemisian. Nah, kenapa kondisi dikatakan dohirah wabanin? Itu ada beberapa faedah di dalam kitab Nahwu bil basta'in awin fa al-siki wa mislama wa ma'wa anfi hantiki wa adillah siman rumah bijari dan seterusnya. Nah, ini mungkin di sini adalah untuk taklil, mungkin untuk Tuhan Isa Qaburrahman taklil, mungkin untuk ilsyad, mungkin untuk takdiah dan lain sebagainya, sehingga disebut dengan zahir zahirah. Itu yang berarti walhasil yang pertama ijma, yang kedua nas. Nasun ada nas yang zahir, ada nas yang syarih, ada nas yang zahir. Nah, ya yang nas zahir seperti huruf-huruf tadi terus termasuk in, walaupun toh innaka, inna. Inna ini apakah termasuk menjadi taklil? Ini juga masih kontra di antara ulama. Seperti Rabbil tazar alal ardi man minal kafirina dayyara innaka intazar hum yutillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafaro. Ini kira dikawai manusia ini kita menjadi keras yang jangan biarkan satupun orang kafir yang ada, karena kalau kau biarkan akan menyesatkan kepada hamba-hamba Muhammad dan melahirkan orang-orang yang fajir dan kafir. Ini kan disampaikan pada sekarang waktunya. Jadi apa itu namanya anu peristiwanya Nabi Nuh dan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak seperti ini. Ini yang kadang-kadang dibawa oleh orang itu jadi bahaya. Nah, di sini dikatakan innaka inda zarum, innaka ini bisa digunakan untuk taklil, bisa digunakan untuk apa itu namanya, aslinya bukan taklil tapi aslinya untuk taukin. Makanya tidak bisa aku hanya doir. Aslinya bahkan di dalam kitab Nahwu sama sekali belum pernah tercatat bahwa inna faedahnya taklil. Kagak. Jadi itu karena apa itu namanya bisa menjadi ilat itu karena amrun akhar, bukan karena aslinya lafaz itu. Termasuk Rasulullah ketika ditanya innaka tadkhulu ala qaumin innahum hirratun, Muhammad engkau telah masuk pada rumahnya kaum di mana di dalam rumahnya itu banyak hirrahnya. Hirrah itu kucing. Kali Nabi jauh innaha laisa binajisin, itu tidak najis. Kenapa innaha minat tawafin? Ini lewat ini inna ataupun sesuatu ini hirom itu binatang wafid. Tapi sudah kita ketahui juga ijma'nya nukat bahwa tidak pernah adanya inna untuk halil. Sedangkan inna binatang wafid ini binatang wafid alaikum ditakit karena ilatin toharon kusuh arwah ya tawaf. Jadi li anna ilata tuharisu ariha toharoh ngasuh ars.
itu namanya gayem mani apa anune niku leri-lerine kok. Ini permasalahannya karena ia tawaf. Lah kalau kita masukkan minat tawafin tanpa in, lah apa ada takdir? Gak usah in-inan wis takdir. Misalnya innaha la laisat binajasin minat tawafin. Mun wis sudah menjadi ilah-ilahnya tawaf bukan intahnya. Kalau di situ ditakdir mestinya bisa dipadahkan, bisa ditakdirkan dengan lam li annaha minat tawafin. Tapi tidak bisa ini. Ditakdirkan enggak bisa. Kalau mestinya takdir berarti ya harus dibaca fathah. Tapi dalam hadis enggak ada yang riwayat membaca fathah, semuanya bacanya kasrah. Di sinilah makanya karena masih kontra akhirnya ya sebut akhirnya saja saja itu. Nah, untuk pastiannya enggak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, di pertama ijma, yang kedua nas, yang ketiga iman. Apa iman? Al iman wawa iktiron wasfin malfudin bihukmin walau mustambaton laulam yakun lintahlil wa unadil kana ba'idan. Iman ini ada macam-macam. Ada macam-macam itu ada dendemak. Secara global iman itu adalah bersamaannya sifat dengan sifat yang dilafatkan dengan hukum. Baik itu sifatnya itu dilafatkan atau sifatnya itu tidak dilafatkan, pokok yang penting ada sifat yang bersamaan dengan hukum, walaupun hukumnya itu juga mustambaton, andai kata bukan karena takdir daripada hukum tersebut atau bukan karena nadirnya hukum tersebut, nadirnya hukum bukan hukumnya, tentu lakana bahidan tentu jauh dari kalam yang fasih, jauh daripada kalam yang fasih, sebab seakan-akan mengucapkan sesuatu yang tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya, tidak ada apa itu kesambungannya, enggak fasih, lakana faedan. Padahal ini faedan itu artinya layaliku bifasokati kafaseh loh, bifasokati syare dan waktu syare yang semestinya meletakkan lapan pada mahalnya, tentunya tidak mungkin ada lapan kecuali ada faedah yang mutabaroh. Nah, sedangkan faedah yang disebutkan di sini tidak hanya berkisar pada taklil, bahkan juga ada wajahnya bayanu makhalil hukmi dan lain sebagainya. Ini lalu adanya iman ini ada berbagai macam. Ada kalanya kahukmihi ba'da simai wasfin, khasare menjatuhkan hukum setelahnya mendengarkan sifat yang disifati oleh mukhotob, sehingga bisa diduga kuat bahwa sifat itu adalah merupakan ilat daripada hukum. Contohnya hadis Arabi. Ada Arabi itu orang Badui atau Anggun itu oleh gunung persilat. Tanya kepada Rasul, tapi dia jujur, orang sungkan-sungkanan, gak gaya. Makot tu ahli di Ramadan, ya Rasulullah saya terjatuh di siang Ramadan. Fakulalah adik, baik aktif rokobatan, kamu harus memerdekakan hamba. Ila akhiri rawa budu majak mahnam.
di sini setelahnya menuturkan setelah Kanjeng Nabi menyebutkan ahli kerokobatan setelahnya menuturkan wiko ini, kalau bukan karena ilatul wiko lakola soal ada jawab, berarti soalnya tidak ada jawaban. Kalau soalnya tidak ada jawaban, ba'idun. Makanya terus ditakdirkan, di sifatnya ditakdirkan. Wa kota fa'ati. Kalau kamu jatuh, berarti harus kamu merdekakan. Ini yang pertama. Walaupun di dalam hal ini juga masih kontrak dengan metode pengambilan hukum yang lain, misalnya dengan nanti pakai munasabah, yaitu takhrijul manat. Tapi nanti di dalam takhrijul manat, Abu Hanifah di dalam hal ini menggunakan no relevan untuk dimaknai dengan untuk diwajibkan karena jima. Ini satu contoh, itu nanti bisa dikaji berbagai macam. Karena dari sisi bab yang lain, seperti halnya kita ngaji nahwu itu contohnya pada Ja'al Zaidun, Doroba Zaidun Amron, tapi digunakan contoh berarti kan agak macam. Bahasan isi mufrad Doroba Zaidun Amron, bahasan doma ya Doroba Zaidun Amron, bahasan fa'il maf'ul ya Doroba Zaidun Amron, dari sisi macam-macam. Nah di sini juga demikian, nanti kalau di dalam ini mencontohkan di dalam masalah iman. Tapi kalau bagi Imam anak Imam Syafi'i nanti tidak mau itu disebut dengan iman, tapi pakainya metode yang lain. Pakai apa? Metode munasabah takhrijul manat. Kalau katakan karena itu jima, no relevan. No relevan itu enggak relevan. Kenapa? Karena jima itu halal. Sama dengan makan dan sama dengan minum. Dan juga tidak ada kemunasabahannya. Kenapa? Karena kalau dia makan dulu kemudian jima juga tidak ada kafaroh, tidak ilahu wakobah. Padahal sama. Dibandang dari takhrijul manat itu nanti Abu Hanifah tidak mau. Yang akhirnya Abu Hanifah itu tidak karena jima, tapi karena pokok iftar, semuanya iftar di bulan Ramadan harus iktahu rokobah atau siyamu syahrin mutatabi'in atau it'amu sitina miskina. Tapi di praktek di Indonesia jelas gak laku. Ayo, jelas gak laku ini udah saya, nah, ini hanya nanti akan bahasan dalam bab ini juga akan dibaca, akan dibahas lagi di dalam bab munasabah, dicontohkan di dalam munasabah. Nah, nanti ada pakai yang mana? Kalau ini, nah itu urusannya mustahil sendiri-sendiri, gak usah bingung. Abu Hanifah pakai ini, Imam Syafi'i pakai ini, nah terserah Anda pakai yang logis, apa yang tek, yang hati-hati. Nanti akan ada apa itu namanya, akan ada target, misalnya kafaro itu ta'abudi, karena ta'abudi tidak bisa dikembangkan dengan yang lain, berarti khusus jima. Ini kamafi mazhabin mazhabina, ini jima yang pertama. Kedua, wa zikrihi fi hukmin wasfan laulam yakun illatan lam yufid. Syarih menyebutkan sifat kalau bukan karena ilatnya hukum tidak ada faedahnya, tidak berfaedah. Seperti riwayat dari Rasulullah, imtana minat duhul ala qaumin indahum kalbun. Bagilah lau indahkan dan hulu ala qawmin indahum yunuh. Waktu Rasulullah mencegah orang-orang yang masuk rumah di dalamnya ada kalbun. Ada kalbun. Kemudian Rasulullah ditanya, dan panjenengan ya Allah,
Anda sendiri masuk dalam rumahnya kom, gimana di sana itu ada kucingnya. Ini loh, ditanya tidak boleh masuk di rumah yang ada anjingnya, kepala jawabnya, lepas jenengan malah masuk di rumah yang ada kucingnya. Jawabnya Kanjeng Nabi, nah, innaha laisat binajasin. Kenapa? Innahu minat tawafin. Innahu minat tawafin. Dalam hal ini Rasulullah menyebutkan innahu minat tawafin, seterusnya laisat binajasin, kalau bukan karena ilat juga ini fain. Dan itu juga nanti Rasulullah menyebutkan hukumnya hirah setelahnya ada pertanyaan kalem. Ini yang berarti untuk kalem ini yang mestinya perlu dijelaskan, berarti akhirnya ada imah juga najis kalau itu kalem berdasarkan dalil imah. Lain juga dengan yang lain, termasuk hukum ilat yang mustambatoh, seperti Rasulullah mengatakan kita malah berkampung di nayah hati kembali yang siwi serta maratin yang dari Nabi Turab. Ini berarti menunjukkan dalil isyarah, andai kata tidak karena jadu iman, kalau tidak najis gak mungkin juru bahas masuk, itu yuk masuk. Jadi berbagai macam pendukung untuk memberi hukum itu. Makanya kalau latihan usul satu dalil kita apa itu namanya, kita deteksi, kita teliti dari berbagai mata sudut sehingga menjadi kuat hukumnya ini. Itu gaya daripada mustahil. Contohnya lagi Rasulullah mengatakan la yahkumu ahadun baina sain wa waqtan. Di situ mengkayiti manhu minal hukmi halatal ghadab yang syawisul fikri, menunjukkan bahwa taswisul fikri adalah ilat untuk larangan hukum, larangan apa itu namanya hukum, bukan larangan hukum, larangan menghukumi, larangan hukum, larangan menghukumi. Kalau tidak tentu tidak ada faedahnya. Apa kata Nabi mengatakan layakku hatu bisnainan bahwa bantuan kayak bahwa hal itu tahu bareng apa menurut kayak ada faedahnya. Tidak mungkin kan Nabi tidak mengatakan tidak ada faedahnya. Tapi yang dikendaki gotong sebagaimana tadi sudah disebutkan kelazimannya bukan gotongnya, yaitu tasbihul fikri. Sifat ini kasifun lah membuka. Nah, membuka. Jadi kata gotong ini adalah yang berputar sebagai tasbih, ini membuka kasif. Jadi berarti tidak banyak ilatnya tidak disebutkan, tapi malu tidak dilapatkan. Tapi hukumnya dilapatkan. Kalau yang tadi hukumnya tidak bisa dilapatkan, tapi sifatnya dilapatkan. Ada empat itu sebenarnya. Lah hikmahnya apa? Kaufumel dilukmi. Jadi kemang saya jelaskan tadi segala hal yang bisa menggeret mel di dalam kopi termasuk hadiah barang itu. Yang ketiga, lam yufid, terus watafriku bainahu maini bisifatin ma'zikri lima awal zikri ahad lima. Rasulullah membedakan, atau bukan Rasul, syarek membedakan dua hukum dengan sifat baik dituturkan kedua-duanya atau hanya satu saja. Yang dituturkan kedua-duanya sebagaimana firman sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil faros sahmet wali rajul wali rijli sahman, bahwa kuda itu di dalam peperangan mendapatkan jatah dua, sedangkan rijli ini orang yang ingkling. Ingkling itu
saiki bahasane klik gak punya kendaraan gitu guys. Udah dia ngomong klik ngene. Gak bawa kendaraan karena gak modal, itu hanya dapat satu. Yang sehingga di dalam ghanimah itu dibagi lima. Yang dibagi lima itu rojil mendapat bagian dua. Kalau orang yang apa itu namanya bagian yang faris ada tiga, dapat tiga. Sebab farisnya saja sudah mendapatkan dua. Terus yang rokitnya dapat satu berarti tiga. Yang rojil hanya satu. Yang satu dibagi lima lagi. Ini disebutkan semuanya jalalil faros sahmaini walir rijli hai sohibi. Sahman sikil. Di sini kanjeng Nabi telah membedakan kedua-duanya, menuturkan kedua-duanya. Ada yang menyebutkan salah satunya mengatakan al-qatil la yaris, al-qatil la yaris. Kedua-duanya kan disebutkan al-qatil la yaris, berarti menunjukkan membedakan antara adamul irsi al-martul wal-irsi al-mahlum bisifatul qatil walau laulam yakun liliyati lakana ba'idan. Atau kalau memang bukan ilatnya qatil, ini ba'idan. Makanya ilatnya adalah qatil. Berarti menunjukkan kalau ghairu qatil bisa mendapatkan warisan. Nek qatil tidak bisa mendapatkan warisan. Ini yang menunjukkan tafsir dengan sifat. Tapi Allah, dan yang dimaksud sifat di sini adalah sifat al-usuliyah, bukan sifat yang memberi apa itu namanya yang merupakan tamyiz. Ya kalau tamyiz kan seperti sifat apa itu seperti sifat syarat istisna, kemarin kan sudah termasuk sifat. Kalau seperti itu nanti yang bawahnya tidak masuk. Jadi yang ketiga memisahkan dua hukum dengan salah satu beberapa perkara. Yang pertama dengan sifat. Seperti ya jadi sangat. Kalau kita katakan tiga, jadi Rasulullah memisahkan hukum luru dua hukum dengan salah satu dari beberapa perkara. Satu sifat, baik itu menunjukkan kedua-duanya sebagaimana tadi itu. Kalau dalam hadisnya nikulil faris sahmani walil rojil sahmun, dalam hadisnya nikulil kok rijli kok rapenan lil faris ya karena apa parosi kalau rijlinnya, tapi kan juga gak etis lah. Rojil kalau dalam hati yang lain bukan riwayat yang lain, atau nuskol yang lain bukan riwayat yang lain, nuskol lain riwayat Turmudin itu apa itu namanya lil urad khali alil faris sahman wali rojil sahmun. Atau dituturkan salah satunya al-qatil la yaris, berarti annal ilah nafidir si al-qatil. Yang kedua dipisahkan dengan syarat. Seperti dawuh Kanjeng Nabi, fa idza talafat hadil ajnas fa bi'u kaifa syaitu. Kalau memang ribawi ini sudah lainnya jenis, silakan kamu jual berbagai macam. Nah ini ada fa bi'u, ada dengan sifat ini ku fa idza talafat hadil ajnas fa bi'u. Ini antaranya termasuk ala takrabunna hatta yakhurna fa'idha tatohharna. Ini kuno lekwis adus fa'idha tatohharna lekwis adus suci ini bukan pekudus ya fa'duhunna min haidu amarakumullah. Ini menurut Imam Syafi'i sebagai isyarat, sebagai imam kalau belum mandi tidak
Tapi beda lagi dengan Hanafi pemahamannya bahwa sifat yang ada di dalam Quran dan hadis tidak akan bisa membawa mafhum. Tidak pakai apa itu namanya imak, tapi tidak dengan apa dikatakan mafhum. Ada istilahnya seperti panis kuma paratum illa ayyakuna aw yakuwal ladhi biyadihi qubdatun. Jika kalau kamu nolak istri belum di faida tolak tubuh benda faida tolak tubuh benda mingkau di antara masyhurnya para isyarat yang kita dengar kata guna para terus panisku maafarat demila yakunau yakwalati biati hub jatuh nikah dan kewajiban bayar separuh mas kawin kecuali ayak funa yang wanita menghalalkan. Oh, yang kuala dibiadik dan nikah itu masih hilang apa suami apa apa itu namanya wali itu bahasan panjang, tapi yang kita bahas gak usah itu, yang kita bahas adalah aw yakuna biadik aw yakuna, bahwa ketika yang kita berkewajiban untuk membayar mas kawin separuh kecuali kalau memang sang istri telah menghalalkan. Nah, sedangkan faidah kalafat adil asnas fabihu itu karena dari hadis al-zab bil-zab wal-fidho bil-zab wal-fidho wal-fur bil-fur wasyair bisyair watamar bidamar wal-milah bil-mes mas-misran bimisrin sawa'an bisawa'in ya'dan biyadin faidah kalafat. Nah, itu asli kalau langsung nggak paham langsung kalafat ya ya angel aja deh, jadi kita sebutkan kata sebelumnya nggak masalah. Wala takrabuhunna hatta yadhurna. Oh ya, karena itu sudah ya, apa itu namanya istisna. Fatihumma faradum illa ayyakunau yakwalladhi biyadi ujadun nikah. Ketika kita menolak kepada istri tapi belum dirasain sama sekali, maka kewajiban untuk bayar mas kawin separuh, kecuali kalau dia membebas. Nah, ya seperti hanya faidah tetungguna parata tulumna min husayi'ah. Kalau kamu telah menyerahkan mas kawin, jangan sampai mengambil sepeser pun. Tapi faidik narakum makul wadi'am pari'ah. Tapi kalau sudah kamu makan, silakan diperbolehkan, ya silakan. Tentang goya pala takrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kau dekati sebelum yadhurna, sebelum suci. Jadi di sini mestine lho niku. Lek ayat kurna kate boleh. Tapi mestine ngono, tapi ada itu lagi. Wa idza tatoharna. Di double ayat itu. Wa idza tatoharna. Jadi kalau berbuka toharna tidak boleh. Benar. Nah, itu dari Nabi. Lek Imam Hanafi kan kebeda. Wa idza apa itu namanya? Wala takrabuna hatta ayat kurna. Berarti wa idza tatoharna fala man aminul bahir min kurba. Nih, nah, tidak boleh di, tidak apa didekati. Kalau tidak apa didekati, ya boleh di. Kan untuk di sini kan tentu. Tapi Mas Syafi'i berbicara lain karena pakai ayat. Faidah atau harna fa'duhun namin haiswa ma'akumullah. Dibedakan antara man imingkur bina bilkhed dan jawabnya bintuhri. Kalau memang bukan karena ilat turun lakan abadinya. Ada kalanya istisna seperti tadi, terus ada kalanya istidrak. La yu'akhidhukumullahu billahi fi aymanikum wa lakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Di situ tidak apa-apa kita. Allah tidak akan menindak kita di dalam sumpah yang lakuin, tapi akan menindak dengan tegas kalau memang hatimu betul-betul sengaja. Sengaja bersumpah. Nah, kalau laki ini bukan karena laki, jadi di dalam laki yu'akhidhukum bimaka sabat dibedakan antara la yu'akhidhukum dengan yu'akhidhukum bimaka sabat. Kalau bukan karena ilat mu'akhadah, lakana ba'id ba'idah. Kemudian yang keempat yang ketiga itu yang dengan laki itu. Yang keempat macam daripada imak adalah tartibu hukmin ala wasfin. Allah Ta'ala atau anak syariat memberikan hukum ditartibkan, dikodiahkan, di
tetapkan aku disebutkan di apa itu namanya ya, tartib itu dijatuhkan atas sifat akrimillah ulama, ketika ulama barang. Berarti kalau bukan karena ulama lakana ba'idan. Kemudian tapi yang dimaksud di sini ayat benar tadi kan bimbaril fa. Kalau dijun dengan fa seperti wasariq wasariqa tubaktahu aidiyakum. Kalau di sini faktau aidiyakum ini sudah termasuk nas al-zahir bukan imah lagi karena sudah dapatnya sudah masuk di dalam kalangan yang tadi. Ini tartib min ala wasfin. Yang kelima dari macam imah al-manhu apa waman hukum mimma qad yufawitul matlub. Syarat telah mencegah sesuatu yang bisa mengakibatkan hilangnya matlub. Qala ta'ala fas'alu idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati was'alu ila dzikrillahi wa dzarul bait. Mencegah baik di waktu di hari Jumat karena bisa mengakibatkan hilangnya Jumat. Nah, di mana kalau tidak dilarangnya larangan ini tidak karena madzimmatut tafwid lakana ba'idah. Lakana ba'idah. Di dalam amsilah ini beberapa contoh yang disebutkan di atas adalah aslamu mattafaqu alaih. Itu paling selamat-selamatnya, paling apa itu namanya selamat itu ya, selamat-selamatnya perkara yang disifati di dalam iman. Jadi termasuk menyebutkan contoh-contoh yang disebutkan di atas. Ini termasuk paling selamat-selamatnya contoh yang diklaim sebagai iman. Kalau dikatakan paling selamat-selamatnya iman yakni ayat nasrul hukum al-budai, yakni di atas itu antara sifat dan hukum sama-sama dilafadkan. Lain kalau memang tidak dilafadkan, yaitu hanya filan atau kuatir wasfi'al mustambatoh. Nah, di kuatir wasfi'al mustambat, ikhtironnya itu tidak disebut dengan hukum hukumnya tidak disebut dengan iman secara Quran kalau hukumnya juga sama-sama mustamkan. Ini diantaranya hanya tadi saya katakan ada empat macam termasuk contohnya halallahu bai'a wa harramar riba. Halalnya bai' berarti mustajibun disihati, tapi di sini enggak disebutkan, enggak mencarin. Ini tidak bisa disebut dengan iman. Tidak bisa disebut dengan iman. Nah, tapi kalau nanti itu disebut dengan istalil isyarah. Kalau di dalam ayat. Termasuk lagi ribawi dengan tokmun dan lain sebagainya. Ini bukan termasuk iman, tapi nadirul iman. Nadirul iman. Contoh hukum nazir, tadi kan ada hukum atau nazir hukumi. Setelah nazir hukumi seperti hadis Bukhari Muslim. Innam ru'atan qalat ya Rasulullah inna ummi matat wa alaiha shaumun nazir, shaumun nazirin. Apa semua anak? Ibuku meninggal ya Rasul mempunyai utang puasa nazar. Apakah boleh saya puasai? Kan Nabi jawab, ara'aita law kana ana fi jaydun wa qadaiti. Akana yu'ati dzalika anha? Bagaimana kamu apa tidak tahu bahwa kalau ibumu punya hutang kemudian kau sahur apakah enggak cukup? Nah ya Rasul, fasumi an ummi, fasalah dari ibumu fa inna hu fadailullah haqqu ayyudu. Nah di dalam hadis ini bagi wanita tersebut kan Nabi itu ditanya tentang dainullah alal mayyit. Tapi ternyata Rasulullah dan jawabnya Rasulullah di situ diperbolehkan untuk qadha dan menyebutkan dengan dainul adami alaihi.
dan Rasulullah berikrar atas diperbolehkannya kodoknya tegul adami. Ini adalah dua nadir di apa itu dibandingkan antara dan kepada Allah dengan dan kepada makhluk. Kalau di situ tidak diperbolehkan qada, kalau di situ ada dua nazir, ada dua pandangan, ada dua sebuah perbandingan, kalau bukan karena hukumnya sama, bukan karena baik, baik dan masuk. Saya punya hutang, ibu punya hutang puasa, bisa kan saya hutang. Kalau ibumu itu lo punya hutang apa enggak bisa kau bayar hutang kepada Adami? Iya ya Rasul. Jadi, ya kosong oleh kodok. Jadi kan berarti, kalau Kanjeng Nabi ditanya tentang hutang kepada Allah, jawabnya dengan hutang kepada Adami. Jadi nanti persamaannya. Kalau tidak sama, lakana baik, lakana baidah. Ya, ini untuk Kanjeng Nabi kalau kita, yo kodok, cuma hanya beda nilai. Ini lagi kita diubilai. Untuk detail, Kanjeng Nabi itu orang tahu berdetail, 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 itu melanya. Gitu mumet nek kok kowe kok kene mumet mergo bahasane detail-detail ngene kuwi ya marane mumet to wong kan jenenge kan enggak wala tusyaratu munasabatul mumahile fil asam karena di dalam apa itu namanya isadalil iman itu yang penting iktiron. Tidak harus munasabah antaranya ilat dengan perkara yang diilat. Makanya karena tidak harus munasabah seperti saya sampaikan tadi, Imam Syafi'i mewajibkan bayar kafarah terhadap orang jima. Orang yang mokel dengan puasa hanya dengan jima. Kenapa? Ini gak serasi. Gak harus serasi. Ini bilasa. Tapi Abu Hanifah gak bisa. Ilat itu harus munasabah. Makanya jangan jimaknya. Pokok mokel. Tapi saya bersama dengan Abu Hanifah sebab Bung Indonesia ada yang gelap. Kalau di depan. Wajar kabar kalau yang mau. Ini anunya. Jadi jajal sampai anu, sampai apa itu namanya sampaikan hukum itu di masyarakat bahwa orang mokel harus bayar kafaroh, merdekan hamba kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut. Lah yang puasa Ramadan satu baik agar nggak kau tuh waktu kau nggak puasa Ramadan berturut-turut. Apa mungkin itu loh? Jadi munasabah di dalam sisi ilmiah Abu Hanifah, tapi di dalam aktualisasi realita gak munasabah. Iya kan? Jadi wong puasa satu bulan mokel satu saja gak kuat kok terus diperintahkan 2 bulan apakah mau dia? Jelas gak mau. Dan jelas orang yang mokel itu imannya lemah. Pas dikongkon puasa 2 bulan dikasih ke puasa wis kan. Ini Arabi Bezing Anuni ini pun nanti perbedaan antara Hanifah dengan Imam Syafi'i. Arabi Asabru wa Taksim. Ini sudah dibaca. Kemudian yang keempat apa